ka mga drug? Alam. Alam mo. Permat krad. Tegat krad. Alam. Itsum na krad. Ray. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atiitu billahi rabba wal islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Sudah selesai. Duduk sila. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasainu wa lamurutin yawatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyir wa mursalin wa ala alihi wa sabi asmin amma ba'du. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka dengan video. Salam dan salam kita aturkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita pencerahan ilmu, pencerahan iman dan sebagai teladan kita semuanya. Baik, untuk pertemuan kali ini insyaallah nanti kita belajar tentang kecepatan dalam gerakan. Dan semua yang sudah kita pelajari dengan video, insyaallah dipraktikkan pertemuan kali ini, ya. Jadi nanti kita buat beberapa pos-pos, ya. Namanya pos push up, pos sit up, pos tendangan sabit, pos loncat-loncat. Terus pas pukulan dan sebagainya. Nah, nanti gerakannya yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya kita lakukan hari ini. Mungkin nanti ada 6 ataupun berapa pas gitu kita gerakan pertama. Terus yang kedua gerakannya agak cepat lagi. Itu ya. Terus buat yang lain lagi, buat 6 pos lagi tapi gerakannya yang berbeda. Itu untuk materi latihan kali ini. Jangan lupa pemanasan dulu. Baik, semuanya duduk semula. Sebelum kita mulai, mungkin di sini pakai peci, ya. Jadi kalau kita latihan belum masuk tahap fisik itu pakai peci nggak apa-apa. Jadi di luar sana para pendekar dan para pelatih juga banyak yang melatih pakai peci, gitu ya. Pendekar itu biasanya memantau juga pakai peci. Aja sengaja berdiri jika mau ada. Jangan lupa pemanasan. Terus bawah putar kiri putar bawah terus belakang kiri tarik. Kiri belakang kanan belakang kiri belakang atas cukup bawah pol. Cukup, gede tengah
kiri, dorong depan, dorong belakang, dorong belakang atas, alis, putar, putar lagi, tarik kaki, alis kiri, putar, putar lagi. Duduk selanjur, dorong, tarik, lengan, putar, buka, tangan kanan taruh kiri samping. Cukup, tekuk kanan, cium dengan kanan, tekuk kiri, cukup, balas kiri tekuk, cium dengan kiri, kanan. Tepuk semua. Balik. Duduk atas. Cukup. Baru tadi perenggangan, sekarang pemanasan. Dan tangan pinggang. Tidak umur tengah-tengah. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 sekarang belakang kanan kiri ini masih berdiri. Mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 cukup dari kecil. Terus lontarkan kaki ke atas tinggi-tinggi ya. Untuk ke kanan. Mulai 1 2 3 4 5 6. Balas kiri. Mulai 1 2 3
5, 6. Samping kanan, samping kiri, langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belakang kanan kiri ya. Ya, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika enggak gerak, bernapas. 1, 2, 3, ambil, tahan, hembuskan. Ambil, tahan, hembuskan. Jika mau gerak, istirahat, minum. Di situ kita mulai latihan inti. Oke, anak-anak, di sini Pak Mukun sudah buat 6 lingkaran ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita bagi. Pertama push up di 10 kali, terus back up, terus sit up. Sit up begini. Terus nanti sit up kaki. Terus ini nanti loncat, ini nanti tendang sabit. Itu ya. Langsung saja kita mulai ke pos pertama. Push up. Langsung juga. Pos kedua, back up. Terus sit up terus. Terus pindah sini, back up kaki. Sit up kaki ya. 2 kali. Terus loncat. Sini loncat. Tinggi. Terus sabit. Nafas. Nanti diulang lagi, sekali lagi. Sit up, terus back up, sit up kaki, perut, sit up kaki, terus loncat, sabit. Itu ya. Diulang 2 kali. Yang kedua agak cepat. Yang tadi diulang setelah 2 kali, baru berikutnya. Yang ini nanti push up, tadi kan gini. Saya sekarang gini. Hanya rapat. Ya. Hanya rapat. Push up. Terus ini push up lagi. Ya, tapi lebar. Semuanya setiap pos 10 kali, 10 kali. Terus ini nanti pukulan ya, kanan kiri, kanan kiri. 2 kali. 1, 2, 3, seperti itu. Jadi setiap 2 pukulan hitung 1. Terus di sini nanti T, T kanan. Itu ya, T kanan. Terus T kiri. Ya, T kiri. Terus terakhir tendangan depan. Ya. Siap. Langsung saja praktek. Mulai. Siap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung geser. Lebar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Terus tadi ke kanan. Di kiri. Terus depan. Gerak. Ulang anak-anak 2 kali. Pusat kecil. Pusat lebar. Pukulan. Terus tek kanan. Tek kiri. Terus depan. Kanan kiri. Cukup. Ini yang ketiga. Yang ketiga nanti pakai alat ya. Pukulan. Oke, bukan. Ya. 3 pas saja. 1 2 3 gitu ya. Yang pertama pukulan biasa. Pukulan 1. Yang kedua pukulan 1 2. Gitu ya. 3 pukulan kombinasi 1 2 bawah 3 4 1 2 3 4. Kalau yang 2 tadi atas semua 1 2 1 2. 2 sama 3 sama. Cuma ini bawah. Oke, siap mulai. Pos 1. Ya, kita anak-anak pikir silahkan yang pakai kayu 3 kali ya, gerakannya 3 kali. 1 ya, 2 tek. Ikat sama. Lintasan ini berbeda. Gitu. Mungkin cukup latihannya hari ini. Ya itu anak-anak. Materi latihan hari ini. Ini duduk semua nasib. Persiapan doa untuk penutupan. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi rabba. Bil Islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah selesai. Duduk sila. Ya itu tadi serangkaian latihan untuk terakhir hari ini. Ya insyaallah daring semester ini insyaallah terakhiri pada pekan ini insyaallah. Pekan-pekan besok udah mulai persiapan ujian semester ya. Pas ya. Jadi persiapan kalian untuk belajar ditekunin lagi. Udah kita belajar, jangan sampai dilupakan. Ya.
Terus jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup. Saja dari Pamukles. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.